Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi mengumumkan peringkat terbaru tim nasional sepak bola dunia melalui website resminya. Per 10 Februari 2022, peringkat 1 FIFA masih ditempati oleh timnas Belgia dengan perolehan 1.828 poin. Sementara peringkat 1 FIFA zona Asia diduduki oleh timnas Iran yang menempati posisi 21 FIFA dengan raihan 1.572 poin. Untuk zona Asia Tenggara, Vietnam masih menjadi yang terbaik dengan menempati posisi 98 FIFA. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Skuad Garuda kini menempati posisi 160 FIFA dengan raihan 1.001,61 poin, naik 4 strip dari posisi sebelumnya di peringkat 164 FIFA. Berikut daftar lengkap urutan peringkat FIFA per 10 Februari 2022. Posisi pertama ditempati oleh timnas Belgia, disusul oleh timnas Brasil, timnas Prancis, timnas Argentina, serta Inggris di posisi 5, Italia di posisi 6, Spanyol posisi 7, diikuti oleh Portugal, Denmark, timnas Belanda, timnas Jerman, timnas Meksiko, dan timnas Amerika Serikat, timnas Swiss, Kroasia, Uruguay, Swedia, timnas Senegal, timnas Kolombia, timnas Wales, timnas Iran, timnas Peru, timnas Jepang, serta timnas Maroko, Serbia, Chile, Ukraina, Polandia, Korea Selatan, Austria, Republik Ceko, dan Nigeria di posisi 32, Kanada, Mesir, Rusia, Tunisia, Australia, Kamerun, Turki, Skotlandia, Hungaria, Algeria, Ekuador, Norwegia, Slovakia, Rumania, Mali, Irlandia, dan 50 ada timnas Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, North Irlandia, Yunani, Burkina Faso, Finlandia, Venezuela, Bosnia Herzegovina, Islandia, Jamaika, Panama, Slovenia, Albania, Republik Kongo, Makedonia, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, serta El Salvador, Bulgaria, Montenegro, Cape Verde, Irak, China, Bolivia di posisi 76, Israel, Honduras di posisi 78, disusul oleh Oman, Curaçao, Guinea, di posisi 82 ada Gabon, posisi 83 ada Benin, disusul oleh Uganda, Uzbekistan di posisi 85, Georgia di posisi 86, Haiti di 87, Zambia di 88, serta Bahrain di 89, diikuti oleh Jordania, Syria, Armenia, Luksemburg, Belarusia, dan di 95 ada Lebanon, diikuti oleh timnas Kirgistan, diikuti juga oleh Kongo, dan Vietnam di posisi 98, Ekuator, Guinea, dan Palestina. Posisi 101 ada Trinidad and Tobago, Madagaskar, Kenya, India, Siprus, Estonia. Di posisi 108 ada Korea Utara, Kosovo, Namibia, Selandia Baru, Thailand, Guinea Bissau, Nicaragua, Tajikistan, Mauritania, Mozambik, Libya, Malawi, Kazakhstan, Azerbaijan, Zimbabwe, Guatemala. Di posisi 124 ada Kepulauan Faroe, Gambia, Togo,
dan Timnas Angola. Antigua Barbuda, Filipina. Afrika Tengah, Komoro. Tanzania, Sudan, Turkmenistan, Latvia, Rwanda, Lithuania, Ethiopia. Di posisi 140 ada Suriname, diikuti oleh Timnas Burundi, Solomon, Kuwait, Nicaragua, Liberia, Liechtenstein. Di posisi 148 ada Timnas Hong Kong, Yaman di posisi 151, Myanmar di berikutnya, terus ada North Caledonia, Malaysia, Andorra, Dominika, Maladewa, Cina Taipei, Tahiti, Indonesia di posisi 160 disusul oleh Singapura di berikutnya, terus ada Timnas Fiji, Timnas Barbados, Vanuatu, Papua Nugini, Bermuda, dan Nepal di posisi 167. Untuk posisi berikutnya, simak sampai akhir ya. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Khusus untuk Timnas Indonesia, kenaikan peringkat FIFA terbaru ini sangat berpengaruh untuk kiprah Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023, di mana sebelumnya Indonesia menempati pot 4 dan sekarang berhasil naik ke pot 3 sementara. Dengan begitu, Timnas Indonesia diklaim lebih mudah untuk lolos ke Piala Asia 2023 mendatang. Timnas Indonesia diprediksi akan tampil garang dengan bantuan beberapa pemain naturalisasi yang sedang diproses oleh PSSI dan Kemenpora. Kita lihat nanti ke depan ya, mampukah Shin Tae-yong menggebrak dunia persepakbolaan Asia dengan membawa 11 pemain andalannya. Tunggu tanggal mainnya ya. I'll never cap in space. I won't stop till I hear him say.